Halo guys, kembali lagi bersama Darren di sini, dan di video kali ini kita balik lagi main mini game di CD Edit Update versi 1.7 test server ya. Oke, sekarang untuk mini gamenya itu sudah di fix. Oh, langsung jatuh tuh, mantap sekali guys. Untung aja tim biru yang jatuh. Oke, jadi ada tandanya tuh guys. Kira-kira mana tim biru dan mana yang tim merah? Ayolah, ini siapa yang mau jatuh nih? Si Lamborghini kayaknya gue pengen tabrak deh. Ayo, kita tabrakin kayak sampai jatuh. Tapi si EMG GT tim gue itu jatuh duluan. Astaga. Ah, itu dia lagi nyangkut ya. Mari kita coba senggol dia guys sampai jatuh. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk tekan like video ini, subscribe channel ini, dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Loh, malah sama-sama takut sampai ngerem dong. Ini kenapa gue dari tadi patungan mulu guys, ngerem-ngerem doang, nggak sampai dorong-dorongan gitu ya, bikin buang waktu guys. Oh, langsung jatuh akhirnya itu Lamborghini jatuh guys. Tim merah menang guys akhirnya. Nah, kalau timnya itu menang nanti dapat 20 poin, tapi kalau untuk tim yang kalah dapatnya 10 poin ya guys. Nanti untuk poinnya itu bisa ditukar lewat mini game yang ada di tempat spawn ya, gacha daily box ya. Waduh, gacha lagi dan lagi. Oke, sekarang kita masuk ronde yang ketiga. Semoga aja tim merah menang guys. Ini dia musuh kita yang pakai Lamborghini. Porsche lawan Lamborghini guys. Kira-kira siapa yang menang? Ayo, sini dorong, ayo dorong. Aduh. Sekarang ronde yang keempat, musuh kita ada di depan pakai Suzuki Jimny. Jimny-nya malah ngepot guys. Lo kok malah pergi? Ayo sini. Ayo sini tabrak gue guys. Mending mereka bergerak dulu aja, gue diam aja supaya gue jaga-jaga aja ya guys. Kalau mereka diam, gue yang bergerak guys, seperti itu ya, walaupun buang-buang waktu gitu ya guys, daripada diam doang. Oke, sekarang kita menunggu Lamborghini atau Suzuki Jimny yang jatuh. Mampus tuh Lamborghini kuningnya jatuh guys. Nah, sekarang giliran untuk Jimny yang warna merah ini, kira-kira kapan ya jatuhnya? Oh, mau jatuh tuh guys. Ayo, lo kok malah di-fling mobil gue. Oh, untung aja tim merah menang guys. Wah, corang kali, malah di-fling dong. Ini developernya ngusil guys. Wah, kalau main sama developer sih ya kayak gini, kadang diam-diam ngusil gitu yang nge-fling mobil. Terus lanjut lagi untuk ronde yang kelima. Tadi ada satu musuh kita itu jatuh guys, tim biru ya. Sekarang ini dia. Malah jatuh sendiri guys. Dan akhirnya untuk tim merah menang lagi. Untuk poinnya tim merah adalah 4, sedangkan untuk tim biru itu cuma 1 guys. Mampus sekali ya. Semoga aja tim merah menang gitu. Penasaran banget ya untuk hadiahnya itu berapa, dan cara untuk mendapatkan mobil limited itu seperti apa guys. Karena tadi di Instagramnya CD Edit Studio itu kan sudah diinfokan ya untuk mobil limited yang hadiahnya minigame itu apa saja guys. Oke, sekarang kita masuk untuk ronde yang keenam ya kan. Ini tuh lawannya tuh 2v2 ya guys. Oke, musuh kita ada di depan pakai Suzuki Jimny. Untung aja gue ngerem. Aduh, ditabrak nih udah. Oh, Jimny-nya jatuh. Ayolah please, Lamborghini kuningnya itu jatuh supaya gue menang gitu ya. Aduh, di kaspol malah jatuh. Waduh, sekarang tim biru itu lagi ngegas loh. Tadi ronde yang ketujuh tim biru menang, ronde yang kedelapan tim biru juga menang guys. Ya, jadi poinnya itu seri kayak gini ya, 4 versus 4. Dan ini ronde yang ke-9. Biarlah mereka gerak-gerak dulu saja, tabrak-tabrak dulu ya kan. Mumpung ada satu teman kita itu masih hidup guys. Tapi kalau mereka diam, baru gue tabrak gitu ya kan. Berjaga-jaga aja, makanya diinjak remnya itu sekenceng-kencengnya. Dan jangan lupa untuk dinyalain handbrake-nya gitu ya guys, biar bener-bener berhenti gitu. Ayo, sekarang kita kejar tuh Lamborghini yang warna kuning. Karena untuk teman gue itu sudah apa ya, sudah off. Dan juga untuk musuhnya satu orang udah off juga. Berarti satu lawan satu kayak gini guys. Ini kira-kira siapa ya? Gue lupa nyalain untuk name tag-nya, jadi nggak bisa tahu nih yang ada di dalam mobilnya siapa. Ya, gue lupa nyalain sih, bukan karena memang tidak ada tulisannya. Nah, sekarang kita gaspol. Enggak, jangan gaspol dulu guys. Dia mau nabrak soalnya, dan itu pun dia rada takut-takut kayak ngerem gitu. Soalnya dia tahu kalau gue itu nyalain handbrake-nya. Nah, dia mumpung nyangkut guys. Ayo kita. Waduh, kok roda depan ya aduh. Yuk guys, sekarang final nih, ronde yang terakhir yang ke-10. Let's go guys. Mana musuh kita ada di depan situ? Kelihatan kan? Tuh, kok jatuh? Oh, untung aja tim merah menang guys.
Ini baru aja mulai udah menang gitu ya, dan akhirnya seri poinnya itu sama-sama 5 begini ya guys. Ya jadi kalau misalnya poinnya itu seri ya, tim merah dan juga tim biru, jadi masing-masing itu dapat hadiahnya 50 juta ya, bukan 1 juta kayak kemarin, karena yang kemarin itu kan masih ngebug ya, belum jadi guys. Yang ini versi jadinya dapatnya 50 juta. Tapi kalau misalnya salah satu tim yang menang, entah itu tim merah atau tim biru, itu dapatnya 100 juta guys. Tapi kalau untuk yang kalah nggak dapat ya. Oke, jadi tadi itu dalam setiap ronde yang menang itu dapat 20 poin, tapi kalau yang draw atau kalah itu dapatnya 10 poin. Jadi untuk mendapatkan mobil limited seperti Tokoma Rangga Food Truck, terus ada Volvo Bus Towing, terus ada Tokoma High Asia Low Roof, Mestibis Delica 4-wheel drive, dan juga yang truck towing, itu dapatnya dari sini guys ya, harus gajah gitu ya. Jadi ada sisa poin 150, dan untuk PT yang ketiga ya, nah dapatnya 100 juta lagi guys. Dapat 100 juta mulu. Tadi kelihatannya ada yang oranye-oranye, itu yang legendary, itu merupakan hadiahnya guys. Dapatnya 55 juta. Ini tidak seperti limited box yang biasa dapat 50 juta ya untuk uang gamennya. Tuh ada ungu dan juga biru. Ya ampun, dapat 55 juta lagi. Tadi oranye itu keluarnya kok susah amat ya guys. Wah, rasanya sih kurang worth it gitu ya. Tuh tadi ada epic guys, kelewatan jauh pula, dapat 55 juta lagi guys. Jadi kalian harus ngumpulin poinnya itu sebanyak-banyaknya. Mending kalian main terus-terusan aja gitu ya, habis itu waktunya bersenang-senang untuk gacha. Dan di sini tidak ada limit ya guys ya untuk gachanya. Oke lah, ini tinggal satu lagi kayaknya ya. Udah, kalau nggak dapat apa-apa ya sudah guys, nanti gue coba main lagi di CD Edi langsung. Kalau kalian suka video ini, langsung aja tekan like dan juga subscribe. Siapa belum subscribe, ayo tekan sekarang juga, karena subscribe itu gratis. 100 juta lagi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.